Assalamualaikum semua. Hari ini tim Rumi nak celebrate, ada banyak benda nak celebrate. Pertamanya nak celebrate personal best saya last week. Kemudian hari ini nak celebrate personal best Ari untuk 5 km sama-sama. Dan yang paling best sekali celebration hari ini, kita nak celebrate birthday girl kita, Iris Kalisha. Siapa punya birthday? Saya. Yeah. Korang kena ucap terima kasih kat Iris. Untuk orang negeri Selangor, setiap kali birthday je satu Selangor dapat cuti. Sebab sama dengan birthday Sultan Selangor. Yes. Okey, jadi teruskan tonton video-video saya. Jangan lupa like, jangan lupa komen dan subscribe. Apa yang apa dia apa Iris? Subscribe. Yes. Daripada Yaya Mukri. Yaya Mukri. Alright. So, Team Rumi nak relax. Dah hard work dah cukup dah. So, kita nak move on dan kita nak enjoy. Alright. Okey, assalamualaikum semua. Hari ini 11 hari bulan Disember 2020. Hari jadi anak saya yang kedua. Anak saya, adik saya yang kedua, iaitu Iris Kalisha, baby boo, #strongLikeIris, yang ke-9. Iris ni, kenapa saya gunakan #strongLikeIris? Sebab dia adalah survivor dan dia seorang fighter. Ceritanya, apabila Iris lahir, dia nazak teruk. Dia tak seperti baby lain. Dia lahir saja terus kita refer ke hospital, General Hospital Selayang, sebab dia kena congenital pneumonia. Alhamdulillah, beliau bertarung selama 20 hari di NICU Hospital Selayang dan dia survive. Nah, apabila dia survive, dia tak normal seperti kanak-kanak biasa lah. Mungkin ketika itu selalu oksigen dan darah dia, kalau anda tengok ketika itu sedih lah. Tembuk sana, masuk sini. Dan akibat tu dia slow sikit. Dia adalah special. Anak saya ni OKU dan di bawah kategori GDD, iaitu Global Delay Development. Dia dah 9 tahun tapi masih pakai pampers lagi, tak pandai cakap lagi. Dia pandai berjalan pun saya rasa umur dia 4 tahun, 5 tahun, dan dia bersekolah khas. Jadi saya lihat semangat anak saya ni kuat, walaupun dia tak normal. Jadi isteri saya Ari terpaksa berkorban kerja, career dia, untuk menjaga Ari sejak dia dilahirkan. Jadi itulah kekuatan saya selama ini. Saya reflectkan balik, muhasabah balik diri saya, bagaimana saya di at the bottom of my life, di mana saya kena serangan jantung. Dan biasanya orang kena serangan jantung ni dah gelaplah dunia dia, kan? Dan bila masuk stand, jadi mungkin nak kembali ke kehidupan normal tu susah. Genap 9 bulan saya berjaya mengharungi kesukaran itu, perjalanan itu. Dan minggu lepas saya berjaya lari. Saya pun tak sangka boleh pecah personal best saya dalam 5 km standard chartered KL Marathon 2020 virtual race. Dan hari ini lebih manis, saya dapat pacekan isteri saya, Eri Sharida, 5 km dan PB 0.4 minit. Dan kemanisannya hari ini telah meraihkan hari jadi Iris. Kita celebrate hari jadi dia, dan ini hari yang sangat istimewa buat keluarga saya, Team Rumi. Di sini saya nak menceritakan dan ikhlasnya bagaimana mereka yang terkena serangan jantung boleh kembali kepada kehidupan sebenar yang normal, dan seperti saya yang minat berlari, boleh berlari seperti biasa. Itu iklan tadi, Iris Kalisha. Jadi mereka terkena serangan jantung ni ada 3 kategori. Yang pertamanya, mungkin dia akan makan ubat saja jika bloknya kurang 50%. Jadi kes seperti saya lebih 50%, 75%, anda akan masuk stand. Dan kalau blok tu lebih 90%, lagi bahaya. Dia akan buat open heart surgery dan kita akan bypass. Bypass ni macam kita downgrade engine lah, daripada 2000cc ke 1.3cc. Sebab ada bahagian yang tak boleh dipakai, dah blok terus. Itu yang kita tak nak, kos dia sangat mahal. Jadi sejak saya share cerita saya di blog saya, di Instagram saya, jadi sebaik saya post, saya tak sangka rupa-rupanya ramai orang seperti saya ini, especially lelaki yang 40 tahun ke atas, kawan-kawan yang saya kenal dan saya tak kenal. Saya terpanggil dekat situ untuk
nak sampaikan message di mana siapa yang terkena serangan jantung dan telah survive bukan pengakhiran bagi hidup anda. Anda boleh menjalani kehidupan normal di mana yang telah dikatakan oleh pakar kardiologi saya Dr. Zubin Osman dari Ara Damansara, dan itu tidak mustahil dan telah berlaku kepada saya. Tanggungjawab saya adalah to spread lebih banyak message menjaga gaya hidup sihat, dan saya yakin ramai di sana yang mengalami masalah sama seperti saya dan perlu kekuatan dan perlu sokongan dan perlu motivasi. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama, kita harus menjalani cardiac rehab. Cardiac rehab ni ada 4 langkah dan anda perlu patuh kepada advice dan recommendation doktor. Yang pertamanya, cardiac rehab ni anda perlu makan ubat. Jadi ubat dah tak boleh putus lah. Saya refer kepada doktor dan ini jawapan Dr. Zubin. Setakat ni, selama yang kita dah kerja sebagai doktor and sebagai doktor pakar Dr. Jantung, kita tahu ada banyak situasi yang si patient dia takut untuk makan ubat. Antara, for example, orang lelaki ialah fungsi dia orang sebagai lelaki. Benda ni kena faham yang bukan saja ubat yang dia risau, tapi selalunya ada masalah lain. Sebab dia obese, sebab dia tak cukup exercise dan tenaga. So diabetes pun boleh membuatkan kita punya fungsi sebagai lelaki tu kurang. So banyak lagi reason yang lagi lagi logik. Dan kalau kita ikut, mungkin psikologi juga yang membuatkan diorang tak boleh nak perform. Itu satu, tak boleh nak claim ubat sangat. Dan kalau ubat tu dah in the market untuk lama, untuk kolesterol, ubat macam darah, dia punya side effect dia selalunya akan kurang. And bila kita tengok faedah dia, insyaAllah lagi banyak faedah kalau kita boleh maintain ubat. Selagi kita dah buka dah surat darah tu dengan bypass ataupun stent, kita nak make sure stent atau bypass tu dia buka selama mungkin. And that's why kita kena maintain level yang elok untuk kolesterol kita, gula kita dan darah tinggi kita. Sebab kalau benda-benda ni tak control, penyakit tu akan just continue, and apa yang dah di repair akan rosak balik. Dia macam kita jugalah, kita ada maintenance dia. And maintenance dia ialah macam mana kita jaga kereta kita, plus apa yang ubat dengan servis yang kita kena buat. Dan yang keduanya, kita perlu jaga pemakanan, diet yang seimbang dan balance. Dan yang ketiganya, konsisten bersenam. Anda kena terus bersenam. Itu yang masalahnya mereka yang terkena serangan jantung. Mereka tak nak bersenam langsung. Jadi jangan tinggal bersenam. Dan itu sangat penting. Yang keempatnya, stress management. Stress management ni ramai yang gagal lah. Okay? Seperti saya, stress. Tengok dia makan sekarang ni. Anda stress tak tengok dia makan sekarang ni? Jadi nak sikit boleh? Tak boleh? Yang keduanya, anda kena tinggalkan perkara-perkara yang menyebabkan anda terkena serangan jantung. Contohnya anda merokok, anda kena stop merokok. Terus terang ada depan mata saya, kawan yang saya kenal, ada mungkin lebih daripada seorang, dah masuk stand, lebih teruk pada saya, tapi sehingga hari ini masih isap rokok. Dan condition dia sebenarnya makin teruk. Kena ingat walaupun stand tu dia masuk, dia besarkan rongga saluran darah anda, kalau anda tak pandai jaga, dia akan blok lagi teruk lagi dan kesannya lebih teruk. Stand dah masuk, dia blok lagi, tak tahu apa lagi boleh masuk, dan penyelesaian adalah another bypass, open heart surgery. So anda kena tinggalkan amalan-amalan yang anda yang menyebabkan terkena serangan jantung, seperti pemakanan tak jaga. So anda kena tinggalkan. Langkah yang ketiga, bermula secara gradually, slowly and progressively. Bagaimana saya lakukan? Saya terpaksa bermula seperti zero. Jadi apabila saya terkena serangan jantung, saya terpaksa bermula pada zero balik. Seolah-olah saya perlu bermula lari semula. Kalau anda tanya Eri lah, tanya-tanya geng-geng Tasik Ujana seperti Cem Nazwan, saya berjalan kaki. Saya berjalan kaki paling jauh 1 km, saya ingat lagi, di Tasik Ujana. Kemudian saya bermula gradually daripada walk run. Saya pernah share di video sebelum ini. Saya jalan 3 minit. Saya bermula lari 1 minit. Dan Alhamdulillah, kalau saya bermula secara drastik, mungkin hari ini saya tidak akan dapat mampu melakukannya. Dan daripada 1 km berjalan kaki pada bulan 3, bulan 4 yang lalu, sekarang bulan 12, saya dah boleh berlari sejauh 15 km untuk long run saya. Dan break personal best saya 5 km, saya sendiri tak sangka. Dan kalau saya boleh buat, sebenarnya anda pun boleh buat dan kembali kepada keadaan normal anda sebelum ini. Suara dia tak keluar kan?
sebab tak ada mikrofon kan. Yang keempatnya, anda perlu mencari motivasi anda. Jadi cari motivasi tu ada berbagai cara. Ha, ni saya cerita macam mana saya cari motivasi untuk saya keep moving on, keep up the good work. Salah satunya saya beli kasut. Saya beli kasut Paperfly, saya beli kasut Alphafly, saya beli kasut Azum Tempo. Jadi itu cara saya nak mencari motivasi. Jadi motivasi tu boleh datang macam-macam bentuk. Anda macam motivasi saya, selain kasut, saya suka post gambar-gambar yang lawa-lawa. Jadi anda ada cara anda. Motivasi tu perlu ada dan dia perlu hadir dan setiap orang berlainan. Dan anda reward diri anda, why not dapatkan barang yang saya happy dan saya enjoy. Yang terakhirnya, anda perlu set goal anda. Short term goal, mid term goal dan long term goal. Saya bermula dengan short term goal saya. Anda perlu ukur keupayaan diri anda. Jadi saya dah bermula zero balik. Saya bermula 5 km. Jadi saya punya mid term pula, saya akan renew PB saya untuk 10 km pula. Saya punya goal adalah personal best dan my bigger goal adalah full marathon 2022 di Tokyo Marathon nanti. Jadi anda perlu ada goal anda. Jadi apabila anda ada goal, contohnya saya nak break personal best, saya akan menjalani latihan yang lebih teratur dan lebih sistematik sesuai dengan kerjaya saya, lifestyle saya, kehidupan family saya, dan yang paling penting, kita tak abaikan suruhan Tuhan. Jadi itulah kelima-lima langkah bagaimana mereka yang terkena serangan jantung seperti saya boleh kembali kepada kehidupan normal dan enjoy life balik dan mencari motivasi dan semangat kehidupan itu. Jadi saya minta maaf kalau birthday girl ni duk kacau kita daripada mula tadi. Adik, busuklah adik. Semua orang tengok. Saya terpanggil untuk sampaikan mesej ini kepada anda semua kerana masih ramai yang tanya saya. Jadi apa yang berlaku ada hikmahnya. Kerana sesungguhnya perancangan Allah itu jauh lebih hebat daripada perancangan manusia dan kita sendiri. Dan saya mengucapkan terima kasih atas teguran-teguran, komen-komen anda dalam video-video saya. Kerana kalau anda suka, anda terus like, terus memberi inspirasi dan motivasi kepada saya untuk menghasilkan video-video yang lebih berkualiti as part of my return to the community. Dan akhir kata, sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. So, stay fit, keep healthy and keep running! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, bye!